RT1 RW3 Guter Sukoharjo Makmur. Bertempat di Gedung Geraha Sasono Mulyo Kabupaten Wonogiri. Pernikahan Dr. Imama Rosada yang dipersunting oleh Muhammad Faturrahman Sarjana Komputer yang merupakan putra Sarno beserta Ibu Sumarsi yang beralamatkan di Mbulusari RT3 RW6 Gayam Sukoharjo Makmur. Bapak Ibu hadir yang berbahagia, sesaat lagi akan kita sambut kedatangan calon mempelai wanita Dr. Imama Rasada yang merupakan putri tercinta dari Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti. Kami undang untuk Ibu Hajah Ari Nigianto beserta Ibu Hajah Alimah Mustarsid untuk segera memasuki ruang bahagia. Dan kita sambut kedatangan calon mempelai wanita, Dr. Imama Rasada. Wise men say only fools yes. Rush in. Kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat, kami ajak untuk bangkit berdiri sejenak. Bangkit berdiri sejenak menyambut kedatangan calon mempelai wanita Dr. Imama Rasada yang merupakan putri tercinta Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti. Beratus-ratus mata memandang sekaligus memberikan doa serta restu, teriring doa dari seluruh tamu undangan, sahabat-sahabat tercinta, teman-teman terkasih yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya berikan doa yang tulus, doa-doa yang terbaik agar dalam mengarungi kehidupan yang baru bahagia, sejahtera, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Take my whole life to where I turut menghantarkan mempelai wanita Dr. Imama Rasada kedua orang tua tercinta, ayahanda tercinta Bapak Mujiono beserta ibunda tercinta Ibu Samsiti, menghantarkan untuk duduk di ruang bahagia pelaminan nan indah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, kiranya calon mempelai wanita Dr. Imama Rasada sudah menduduki pelaminan nan indah di ruang bahagia. Tentunya mohon doa restu dari seluruh tamu undangan agar acara demi acara, rangkaian prosesi bersatunya dua insan manusia dalam ikatan suci pernikahan antara Dr. Imama Rasada dengan Ananda Muhammad Faturrahman Sarjana Komputer yang merupakan putra tercinta dari Bapak Sarno Ibu Sumarsi yang beralamatkan di Mbulusari RT3 RW6 Gayam Sukoharjo berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu hadirin berbahagia,
melangkah memasuki untuk acara yang berikutnya. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Abbasi. Kepadanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiyaw wa hina tuthirun. Yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha. Wa kadzalika tukhrajun. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah datau wa rahmah inna fi dhalika la ayatin li qaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin. Yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh, dan segala puji baginya
baik di langit, di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur tengah hari. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi setelah mati kekeringan. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antara rasa kasih sayang dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Sadaqallahu al-adhim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian dari pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Abbasi. Mohon maaf mungkin pembawa acara untuk menyampaikan dalam dua bahasa, karena hadir di kesempatan siang hari ini tentunya ada sebagian yang acara prosesi di kesempatan pagi hari dengan menggunakan bahasa Jawa. Lumintuning pujawastowo saking ngasepun Gusti ingkang Maha Asih. Inggih hamba berdaya pangaribawa tumanduk dumateng para kalodasih. Kajeng wonten madyaning sukawanci enjang punika kula panjenengan sami masih pinaringan kempal manunggal mapan wonten ing Graha Sasana Mulya kanthi manggih Rahayu Niskala. Igang sajipun kalau dereken pirak lenggah ganti suko miwah lilaning penggalih nyun tabaing dungo pangis pamuji murih kasembatan setio parikian yang kakak purbo jadi pun bopo mujiono sekalian garu purwa matio nyawasono tansah kalis ing rubito sepen ing sambi kolo ugi lampahing tilaksana dicoro prastowo agung prastowo suci akad nikah ijab kabulipun calon pinanganten sarbit samangge purwa madya nyuwang wasana tansah manggih Rahayu Niskala. Jadipun para tamu kakung miwah putri ingkang kalingga murtade kakrami ngancik laksitaning titi laksana adicara ingkang salajengipun dunjiji atur pangandika pasrah saking calon pinanganten kakung dunjiji. Jadi pun Bopo Sarno ingkang tinalang boso. Jadi pun ingkang minulya Bopo Danang Dwi Utomo Magister Olahraga. Wontene atur pangandika pasrah katampi. Jadi pun Bopo Mujiono ingkang tinalang boso. Jadi pun Bopo Budi Haryanto Sarjana Agama. Jinajaran jadi pun Bopo Parianto. Dalasan jadi pun Bopo Dr. Andes Haji Samhuti. Katur panjenipun ingkang nyangkul jejiban agung daya-daya keparenga lereh saking papan palenggal tumuju wontening telenging pahargian ingkang saperlu nyangkul jejiban agung atur pangandika pasrah sekar cepoko mulya sasli calon pinanganten kagung diripun Muhammad Faturrahman sarjana komputer ingkang tinalang boso diripun Bopo Danang Dwi Utomo Magister Olahraga. Mobilis samudyanipun sampun satoto murih rahayuning sedya wedal saha pandyawara katur suwun nuwun. Satu dua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Maligi katur dumateng panjenenganipun Bapak Budi Haryanto Sarjana Agama ingkang satuhu kinurmatan. Keparenga kula matur minangka suri sarira saking keluarga Bapak Sarno sekalian ingkang mijil wonten Padukuhan Bulusari RT 3 RW 6 Kalurahan Gayam Sukoharjo. Minangka perwakane ngatur, sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken rasakan puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Katitik ing enjang punika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten Gedung Sasana Mulya Kabupaten Wonogiri kanthi wilujeng selamat mboten wonten alangan setunggal punapa. Mboten kesupen selawat ugi salam katuraken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sederek lan pengikut-pengikutipun. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk syafaat ing yaumul akhir sak mangke. Menggah gatining pisowan kula handherekaken keluarga Bapak Sarno sekalian ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti katur dumateng para pinisepuh sesepuh keluarga ageng Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian. Mboten kata lempen ugi kula aturaken sungkem salam pangabekti dateng para keluarga ingkang kaler senem kanthi wasilah atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep atur kula kaping kalih. Kula kadhawuhan nglarapaken putra badhe pengantin kakung pun Bagus Muhammad Faturrahman Sarjana Komputer, putra kakungipun Bapak Sarno sekalian, ingkang sakmangke badhe nindakaken tata cara suci ijab kabul. Kalian Roro Dr. Imamah Rusada, putra pawestri saking Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian. Suwanipun badhe pengantin kakung Sinatan Upakarti minangka jangkeping salaki rabi ingkang jumbuh kalian budaya Jawi ingkang adiluhung, mboten saged kula aturaken setunggal boko sawiji. Inggih awet katresnanipun Bapak Sarno sekalian dumateng badhe pengantin putri ingkang sak mangke keparinga bebingah ingkang mligi kaaturaken dumateng badhe pengantin putri Bapak Budi Haryanto Sarjana Agama ingkang satu hulur ing budi. Upakarti minangka jangkeping tata cara salaki rabi dalah pun Bagus Muhammad Faturrahman Sarjana Komputer kula aturaken lan sak mangke kalampahing tata cara ijab kabul saha dauping pengantin kekalih kasumanggaaken dumateng keluarga Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian. Mbok bilih kalenggahan ing enjang punika sampun karaos sekap. Keluarga Bapak Sarno sekalian dalah
keluarga pangiring ide lumengser pamit lan nyuwun donga nyuwun pandonga panjenengan sedaya mugi lampahipun kula lan sak keluarga wiwit papan menika dumugi griya Mbulusari ginanjaring kawilujengan. Sasono cekap matur nuwun katur kawangsulaken dumateng kadang pambyaworo. Akhir kalam billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaduk ruhang raprana kados samendang datan boten-boten ingkang karempit. Atur pangandika pasrah sekar cepaka mulya sasele calon pinanganten kakung. Saking penjenipun Bapa Sarno ingkang tinalang basa. Dripun Bapa Danang Dwi Utomo Magister Olahraga. Ingkang sajipun atur pangandika pasrah daya-daya katampi. Dripun Bapa Mujiono ingkang tinalang basa. Dripun ingkang mulya Bapa Budi Haryanto sarjana agama. Bebine samudyani mersampun satoto murih rahayune sedya wedal tuwin pandiyawara katur suwun nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Nuwun kepareng matur kunjuk wonten ngasanipun para pinisepuh sesepuh ingkang tuhu kinabekten. Kunjuk dumateng panjenenganipun calon kadang besan sutresno Bapa Sarno sekalian Ibu Sumarsi sumrambah para keluarga ingkang sampun keparengan dherekaken wonten ing madyaning suka wonten ing enjang kalenggahan menika. Panjenenganipun para tamu, para lenggah kakung putri ingkang tansah sinubing ing pakurmatan. Langkung-langkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapa Danang Dwi Utomo, Magister Olahraga ingkang kepareng ngemban jejibahan luhur minangka sulih sarira dinanipun Bapa Sarno sekalian. Nggih kepareng ing mriki kula badhe nampi atur pangandikan pasrah saking calon kadang besan sutresno. Langkung rumiyin sumangga. Kula dherekaken panjenengan sedaya tansah ngagengaken raos puji syukur konjuk wonten ngasor dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi kita ikrarakan kanthi maos lafadz hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kang salajengipun selawat wen salam mugi tansah kalimpah kacurah dumateng uswah panutan kita junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi wonten ing yaumul kiamah mangke kita badhe pikantuk syafaatipun amin ya robbal alamin. Nggih keparenga kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian Ibu Hajah Samsiti AMD Kebidanan. Nampi atur pangandikan ingkang kastunggal nggih nampi sungkem saha saklam taklimipun saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sarno sak keluarga. Kan diatur waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi dawuh sami-sami. Engga salajengipun ingkang kalih nunggih duk rikala wuni panjenenganipun Bapa Mujiono sekalian. Kalian panjenenganipun Bapa Sarno nggadahi pepetangan kepareng badhe anjodhaken putranipun ingkang sesilih pun Roro Dr. Imam Arosyada. Kepareng badhe kadhaupaken kajodhaken kalian Jalu Tanoyo panjenenganipun Bapak Sarno sekalian ingkang sesilih Muhammad Fatur Rahman sarjana komputer. Ingkang menika panjenenganipun Bapak Mujiono sekalian ngaturaken agunging panuwun wonten ing madyaning suka wonten ing enjang kalenggahan menika sampun kepareng
nuninggih ngaturaken sarat sarana upakarti jejangkepipun tiyang Apollo Krami ingkang sampun kaaturaken kagem keluarga Bapak Mujiono menapa dene calon temanten putripun Roro Dr. Imama Rosyadah ingkang menika sedaya peparing ingkang sampun kaaturaken binanipun Bapak Mujiono sekalian namung saged ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kang salajengipun calon putra temanten pun Bagus Muhammad Faturrahman sarjana komputer kula tampi ingkang salajengipun kepareng mangke badhe kaijabaken saha kawisuda wonten ing gedung Sasana Mulya Kabupaten Wonogiri. Ingkang menika panyuwunipun donga pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi lampahing sedya purwa madya wasana saged kalampahan kanthi rahayu lujeng boten wonten alangan setunggal menapa ingkang tembinipun putra kekalih dadosa keluarga ingkang kawastanan sakinah mawaddah warahmah lan pikantu dzurriyah keturunan ingkang soleh menapa dene salehah. Dinaripun para tamu kakung putri ingkang tuhu kinurmatan langkung-langkung kunjuk dumateng jenenganipun Bapak Danang Dwi Utomo Magister Olahraga. Kang salajengipun mbok bilih adicara walimatul urus wonten ing enjang kalenggah menika mangke sampun paripurna keparingipun badhe madal pasilan. Nyuwun pamit keluarga binanipun Bapak Mujiono nggih namung saged nderekaken wilujeng kondur. Mugi samargi-margi tansah pikantuk perlindungan saking asanipun Allah Subhanahu wa taala saged kepanggih kalian keluarga kanthi suang-suang. Kang salajengipun kasekecakaken kanthi mardu martikaning penggalih ngantos paripurnanipun walimatul urus wisudan temanten wonten ing enjang kalenggahan menika. Kula ingkang piniji minangka sulih sarira saking menjenipun Bapak Mujiono sekalian tartamtu kewala kathah klenta-klentunipun anggen kula matur ingkang boten nuju prana dumateng panggalih panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Minangka puput pepet pepuntenipun atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tuhu terwaca cetha. Atur pangandika panampi pasrah. Sakbijinipun Bapak Mujiono ingkang tinarang basa. Kang mulya menipun Bapak Budi Haryanto sarjana agama. Ingkang sajipun katur dumateng dhumateng ingkang mendulio Bapak Danang Dwi Utomo Magister Olahraga keparenggal di calon pinanganten kakung tumuju wonten ing telenging paharigyan Sasana Prastawa Agung Prastawa Suci akad nikah lenggah satata wonten ing sasana ingkang sampun kasemektaaken nyuwun. Dinji ingkang sadingipun calon pinanten kakung sampun lenggah satata wonten ing telenging sasana akad nikah. Ingkang sadingipun nyuwun gungan dumateng menjenipun Ibu Hajah Alimah Murtasid dalasan Ibu Hajah Arini Giyanto kabareng oleh saking papan palinggan tumuju wonten ing Sasana Bodroyoso Bali Winangun ingkang saperlu hakandi calon pinanganten putri kakandi tumuju wonten ing telenging Sasana Prastawa Agung Prastawa Suci akad nikah ingkang sampun kasemektaaken nyuwun.
Bapak Ibu, hadirin tamu yang berbahagia. Ananda, calon mempelai wanita. Ananda, Dr. Imama Rasyada. Berjalan pelan tapi pasti, melangkah menuju ke tempat yang sudah dipersiapkan. Kepada seluruh tamu undang yang hadir, kami mohon doa serta restu yang pada kesempatan pagi hari ini sudah meluangkan waktu meringankan langkah, berikan doa yang tulus doa terbaik agar prosesi bersatunya dua insan manusia dalam ikatan suci pernikahan pasangan Ananda Dr. Imama Rasyada yang merupakan putri tercinta Bapak Mujiono berserta Ibu Samsiti yang dipersunting oleh Ananda Muhammad Faturrahman sarjana komputer yang merupakan putra tercinta dari Bapak Sarno berserta Ibu Sumarsi berjalan dengan lancar atas izin Allah Subhanahu wa taala serta doa serta restu kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kami undang kepada yang bertugas untuk mempelai wanita, beliau Bapak Parianto untuk menyegerakan langkah menuju ke tempat akad nikah. Kemudian saksi dari calon mempelai pria, beliau Bapak Widodo untuk menyegerakan langkah menuju ke tempat akad nikah yang sudah dipersiapkan. Kang Kinurmatan, Bapak Mujiono, keparang setiang daya-daya tepuk jawan tering saso nikah sampun kasemak tak akan memilih samudiani bersampun satoto sampun rampit samudiani pun murih rahayuni setia betel sawatahi pun katur dumateng petugas kantor urusan agama kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Duen.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para rawuh sesepuh haji sepuh majelis walimatun nikah ingkang dahat kula hormati. Ugi ing mriki Sohibul Hajat panjenipun Bapak Dr. Asmojono adalah Ibu Sam Siti ingkang kula hormati tuwin keluarga punapa dene keluarga saking calon pidatan kagung menika Bapak Sarno adalah Ibu Sumarsi punapa dene pangayom ingkang kula hormati adalah Bapak saksi ingkang menika Bapak Widodo SPD punapa dene Bapak Parjianto wabil khusus calon mempelai berdua yang berbahagia sepindah. Semoga kita tansah menjuaikan syukur alhamdulillah. Wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang wekdal menika kita sami tansah pikantuk pinten-pinten kenikmatan ingkang antawisipun kesempatan kasarasan sehingga saged makempal wonten ing papan bahagian menika ingkang insyaallah Bapak Dr. Andes Mujiono, Ibu Sam Siti. Badhe hanggari hajat hanikahaken putrinipun Imam Rasyada insyaallah badhe kajodohaken dumateng Bagus Muhammad Faturrahman putra calon saking Bapak Sarno tala Ibu Sumarsi saking Lalatan Pulusari Gayam Sukoharjo. Salawat salam monggo tansah kita unjukaken wonten ngarsa panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga ing mangkiripun kalau panjenengan tansah kaaken umatipun sehingga pantas pinayungan syafaat pitulungan kan diri di Allah wa diri yamil akhir. Amin ya rabbal alamin. Majelis ingkang hormati dados sing mriki kalau minangka wakil saking kawaselo kiri ingkang bakenipun hana mengawontenaken tugas pengawasan pernikahan hajat Bapak Mujiono mbok bilih enggen kaula matur tansah wonten kirangipun kaula nyunaging paksami dalah sumangga ijab kabul menika dipun bigak ganti wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh tetes alhamdulillah wektal kapangker calon pinantin dalah Bapak Wali Nikah sampun ngawontenaken pendaftaran pernikahan kalajengaken penelitian data-data berkas saking Gayam Sukoharjo punapa dene saking Desa Nguter. Alhamdulillah data-data persyaratan administrasi mboten wonten kekiranganipun. Ugi pemeriksaan munggung syariat munakat perkanan Islam mbok pilih calon pengantin kalih menika mboten wonten halangan ingkang asipat sementara ataupun tetap. Alhamdulillah ing mriki saged dipun laksanakaken namung wonten ngarsa Bapak saksi kekalih menika secara formal di sini pada Mas Muhammad Faturrahman Imam Arasyada. Data-data utamanya tentang nama dan tempat tanggal lahir sudah tidak ada suatu perubahan lagi ya. Dan juga secara formal panjenengan akan diperjodohkan ini di hadapan Bapak saksi maupun majelis sudah ikhlas lahir batin. Mekaten Pak saksi, dados kawontenan calon pengantin menika tamtunipun panjenengan langkung ngawuningani lan mriki selaku saksi taksih wonten masukan keberatan mboten? Mboten alhamdulillah. Salajengipun mriki dumateng Mbak Imam Arasyada saking Mas Faturrahman panjenengan nggadhi hak arupi mahar utawi mas kawin. Ing mriki njenengan ngersakne mahar mas kawin apa? Logam mulia berapa gram? Logam mulia ini 5? Oh iya. Emas ya? 19? 14? Matan? Cukup? Sekali, satu lagi? Sak tulis, satu lagi? Sampun ya. Jadi saya memiliki dumateng Mas Muhammad
Mahar ingkang dipun sepakati menika arupi logam mulia 5 gram adalah perhiasan 14 gram. Menika nggih, sampun dipun siapaken? Badhe diaturaken kapan? Sekarang atau nanti? Monggo, menawi sekarang kalau sudah siap diberikan enggak apa-apa. Monggo berdiri. Alhamdulillah, majelis ingkang hormati, mahar mas kain sampun kapasrahaken ingkang arupi logam mulia gangsal gram adalah perhiasan emas 14 gram sedayanipun sampun jangkep katampi dening calon bidanan putri lan ing mriki tinggal setunggal ingkang tetes inti upacara suci nikah rukun sanesipun calon manten wali saksi sampun samekta tinggal ijab pangantikan saking wali nikah kabul panampi saking calon bidanan kakung namung emriki sederekipun badhe kapurwakan khotbah nikah sak cekapipun dumateng bapak saksi ingkang kula hormati monggo dipun saksiaken pangantikan ijab saking wali telah kabul panampi saking Mas Muhammad Faturrahman mbok pilih taksih wonten keklentuan kekirangan monggo dipun leresaken lan mbok pilih sampun sah kula aturi ngesahaken dumateng majelis ingkang kula hormati monggo sami-sami nderek memuji mugi-mugi hajat Bapak Mujiono adalah Ibu punapa dene keluarga saking Bapak Sarno Ibu Sumarti wetok dal menika salajengipun mboten wonten alangan satunggal punapa amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indatakum Inna Allah alimun habir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anikahu sunnati faman raibang sunnati falaysa minni. Usikum an bittaqallah bittaqallah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah ghafurur rahim. Wa bil khusus di sini pada Mas Muhammad Faturrahman sesaat lagi panjenengan akan menerima suatu amanah tanggung jawab dari Bapak Mujiono yaitu Imamah Rasyadah bahwasanya waktu-waktu yang telah lalu Imamah Rasyadah sebagai calon istri Anda benar-benar di bawah naungan kasih sayang tanggung jawab Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti selaku orang tua dan saat ini benar-benar secara lahir batin
akan diserahkan kepada panjenengan. Panjenenganlah yang diberikan suatu kepercayaan untuk melanjutkan segala tanggung jawab kasih sayang tentang Imam Rasyada di kelak kemudian hari. Ini bukan suatu tugas yang ringan. Karena apa? Benar-benar sebagai orang tua dari pihak Bapak Mujiono Tun Pak Sarno, selaku orang tua akan memberikan apapun juga kepada anak-anak keturunannya. Orang tua tidak akan memperhitungkan apa yang telah dikeluarkan, apa yang telah diperbuat. Hanyalah semata-mata itu wujud suatu tanggung jawab dan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Karena itu, tirulah, contohlah apa yang dikerjakan daripada keluarga kita, orang-orang tua kita yang benar-benar tulus ikhlas, tidak akan minta imbalan apapun juga, hanya minta bahwasanya panjenengan akan bisa melaksanakan tugas mendatang dengan lebih baik. Namun juga haraplah sebagai anak jangan sampai lupa berbakti dan hormat kepada orang tua maupun mertua di kelak kemudian hari setelah menjadi suatu keluarga yang mandiri. Dan sekali lagi bahwasanya semua yang terjadi saat ini tidak lepas dari qadarullah, ketentuan Allah semata. Kita hanya usaha sedikit, Allah lah yang menentukan segalanya. Karena itu kita sebagai suatu hamba yang tentunya banyak kekurangan kekhilafan kita, mari kita sebelum dilaksanakan suatu ijab kabul ini mohon ampun dengan istighfar dan juga dilanjutkan syahadat sebagai suatu penguatan keimanan keislaman kita pada Allah Ta'ala. Mari bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uzza bi tukun 'allama amrullah ta'ala bihi min imsaki ma'ruf. Ya anak Muhammad Fadrahman bin saya nikahkan, saya kawinkan anak perempuan saya Imamah Rasyada denganmu dengan mas kawin logam mulia 5 gram dan perhiasan emas 14 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Imamah Rasyada binti Mujiono putri Bapak untuk saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Mugi keluarga ingkang ingkang sambut bentuk telah salajipun dan hidayah rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma rib hadinil arsyain kama alatta baina Adam wa Hawa wa arib bainahumma kama alatta baina Ibrahim wa Sara wa arib bainahumma kama alatta baina Muhammad wa Sayyidat Hajjatul Kubra. Allahumma ij'al hayatahumma hayatan thayyibah wa razzuqlahumma dhurriyatan thayyibah wa razzuqlahumma rizqan halalan washi'an wa mubarakan wa husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbi habli minas sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Alhamdulillah dados dumateng Mas Faturrahman, Mbak Imam Rosyada, panjenengan Bapak saksi telah majelis sampun ngesahaken panjenengan sambung syariat agama Islam. Kawula saking pamarintah ngesahaken sambung aturan negari para milos pindah monggo sedaya menika dipun syukuri amriyat Allah sampun maringaken wekdal kesempatan dumateng panjenengan nglaksanakaken salah satu gilipun rencana gesang lewat pernikahan yang mulia ini. Kawula yakin panjenengan sampun gadahi rencana-rencana gumathok anggir pun ngelampai beberian menikah ingkang bahkan monggo tanpa mawas diri introspeksi bahwasanya kita ini manusia biasa tentunya banyak kekurangan yang ada. Mudah-mudahan dengan suatu perjodohan ini untuk bisa saling melengkapi, menutupi kekurangan yang ada dan bekerja sama untuk meraih suatu tujuan di dalam bangun suatu keluarga yang benar-benar syakinah mawadah rahmah, amin ya rabbal alamin. Megaten majelis ingkang kula hormati upacara suci akad nikah sampun kalaksanan sepindah malih mbok bilih anggen kalau nglaksanakaken tugas anggen kalau matur kathah kirangipun kawula nyuwun ageng paksami lan sumangga upacara suci dipun tutup kanthi wausan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kanti sih nukrani Gusti ingkang Maha Kawasa. Begitu ngopangestu pamuji linangkung dumateng jenipun para pepunden, para sepuh bini sepuh, lumunteripun dumateng jenipun para tamu kakung biwah putri ingkang samya keparengan jenengipun Kyai Sreni, prastawa agung, prastawa suci ijab kabulipun pinangantian sarimbit kusumaning ayu, Dr. Imama Rasada kalian Bagus Muhammad Faturrahman sarjana komputer sampun paripurna ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan kahatur debat menjadipun para tamu kagung miwah putri ingkang rikalingan sambut keparenghan jenengi prastawa agung akad nikah sampun kaleksanan kanthi manggih rahayu niskala ingkang sadhikipun parikian wonten rikalingan wanci rahina dereng paripurna ingkang sajengipun katur dumateng ingkang nyangkul jejiban agung dadipun Ibu Hajah Alimah Mustarsid dalesan Ibu Hajah Arini Giyanto kabareng oleh saking papan palinggah nganti pinangantir sarimbit tumuju wonten ing Bodroyoso Bali winangun humiring saking Flava Music Entertainment duwin. Selamat menempuh baru untuk Ananda Dr.
Imamah Rasyada dan Ananda Muhammad Fatur Rahman Sarjana Komputer. Semoga menjadi keluarga yang harmonis, keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Turut menghantarkan kedua orang tua tercinta, orang tua tercinta dari Dr. Imamah Rasyada yang terhormat Bapak Mujiono beserta Ibunda tercinta Ibu Samsi, dan kedua orang tua tercinta dari Ananda Muhammad Fatur Rahman Sarjana Komputer, Ayahanda tercinta Bapak Sarno beserta Ibunda tercinta Ibu Sumarsi, menghantarkan kedua putra putri tercinta untuk menduduki singgasana nan indah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kiranya kedua mempelai Ananda Dr. Imamah Rasyada dan Ananda Muhammad Fatur Rahman Sarjana Komputer sudah duduk di kursi pelaminan nan indah di ruang bahagia Graha Sasono Mulyo Kabupaten Wonogiri. Wakili keluarga besar dari Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan, ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kehadirannya. Sudah meluangkan waktunya, meringankan langkah, berikan doa-doa yang tulus, doa yang terbaik untuk kedua mempelai. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kiranya cinta mereka berdua menyatukan dua keluarga besar dari Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti, beserta keluarga besar dari Bapak Sarno beserta Ibu Sumarsi yang berlambatkan di Bulusari RT 03 RW 06 Gayam Sukoharjo Makmur. Dan kiranya kedua mempelai sudah melaksanakan rangkaian prosesi akad nikah bersatunya dua insan manusia dalam ikatan suci pernikahan. Ya, baik, tentunya teriring doa dari seluruh tamu undangan yang hadir tidak bisa kami satu persatu, Bapak Ibu, seluruh tamu undangan, sahabat-sahabat terkasih, teman-teman terdekat yang kiranya sudah mensupport sampai melangsungnya acara di kesempatan siang hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melangkah memasuki untuk prosesi yang berikutnya adalah kedua mempelai mohon doa restu atau ngaras foto sumung kemering pepatan ini pun romo tuwin ibu. Baik, Bapak Ibu ada yang berbahagia dan kiranya doa-doa terbaik, doa yang tulus tentunya diharapkan dari kedua mempelai, dari kedua orang tua tercinta. Di kesempatan pagi hari ini, kedua mempelai Ananda
Dr. Imama Rasada dan Ananda Muhammad Faturrahman Sarjana Komputer untuk berdiri menuju ke kedua orang tua tercinta. Ini belum bisa menjadi anak yang berbakti dan patuh. Saat ini aku bersimpuh di pangkuanmu sebagai tanda bakti atas segala pengorbanan yang sangat mulia. Izinkan aku untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pendamping yang sudah disiapkan oleh Allah jadi jodoh terbaikku. Terima kasih telah menafkahi kami sekeluarga dengan nafkah yang baik. Terima kasih telah menjadi ayah yang terbaik dan ibu yang terbaik untukku, dan telah memberikan pendidikan terbaik. Ananda, mohon maaf apabila selalu merepotkan ayah dan belum bisa membalas budi ayah dan ibu. Senantian gersung dalam ayam penggalipun Romo Tuwedi Puginase kinen hanampi sukemipun putro pinangantian saripit nabing jeneng pantos tansah meminto nukrahaning Gusti mulya kasembadane setia anginipun lomban wonten samadyane beberayan tansah atut runtut sembodo kang jinaka pasugi kang kaesti tetes keluarga ingkang ayem tentrem keluarga sakinah mawadah warohmah. Dunijih menjadi pun porotam kekumiwa putri kengkalinggo murtane ngakrami paripurno tilaksana dicorong aras bodo utawi sungkeman kebaring setia pambiureng lajeng akan laksitaning titilaksana dicorong canda ipun Dunijih kebaring setia pamurboyuhan Bobo Mujiono kebaring badhe nyabawa atur pembagiarjo Yuwono karono rikalingan wanci rahino anggenipun kepareng badhe matur namung kandhek wonten sajroning jangga kewala mila awit sakmenika minto saraya dhiripun ingkang minulya dhiripun Bapa Gandung Tony Hartono kepareng nyabawa atur pambagiarjo Yuwono mbebile samudamun sampun satoto murih
Rahayu Ning Setyo. Katur dumateng panjenenganipun bapak kandung Tony Hartono ahli Matia. Wedal Twin Goro swara katur sumangga nuwun nuwun. Satu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan kasarasan katentreman bagyo bekjo lan mulya. Alhamdulillah nugrahanipun Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun nyawiji dumateng jiwa raga panjenengan sadaya lan kula. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kula nuwun kepareng matur wonten ngarsanipun para pinisepuh, sesepuh, kasepuhan, para kiai, para priayi, para hajah, para haji, para alim, para ulama ingkang satuhu kula bekteni. Kepareng matur wonten ngarsanipun Besan Sutresno, Bopo Sarno sekalian garwa Ibu Sumarsi Gutrah Kurawangsa sak pangombyongipun ingkang pitalem saking Kampung Bulusari RT 3 RW 6 Kelurahan Gayam Sukoharjo ingkang dipun pangarsani lampah Bopo Danang Dwi Utomo Magister Olahraga ingkang winengku ing karharjan ingkang kinurmatan para tamu sinedahan kakung putri ingkang minulya kadang werdo mudo taruno ingkang tansah kula tresnani nyuwun diagung ing pangaksama kalilanono kula ngadeg sumelok atur gempil kamardikan panjenengan sadaya ingkang sekeca imbal wawan pangandikan kula tinanggenah wakil ingkang hamengkugati Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian garwa Ibu Hajah Samsiti ahli madya kebidanan para keluarga para krido darmo kinen hangaturaken atur pambagi raharjo yuwono rahayu wilujeng rawuhipun gung tamu minulya atur panuwun wonten madyaning suka adicara pahargyan temanten ing Ari Enjang puniki purwakaning atur kula jumbuh kalian kuncaranipun bangsa ingkang adhedhasar Pancasila para sumpambagya tamu sinedhan kakung putri tansah wajib tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin
wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring sehat nikmat lan sempat satemah panjenengan sadaya lan kula maksih saged kempal manunggal silaturahim wonten ing gedung Sasana Mulya Selogiri Wonogiri Nuninjih Rahayu Wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa para tamu sinedhan kakung putri ingkang minulya Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian garwa Ibu Hajah Samsiti Alimatia kebidanan para keluarga para krido darmo hangambali atur kawilujengan wilujeng rawuh wilujeng siang kasuwun para tamu sinedhan kakung putri kaskecakaken pinarak lenggah langkung prayogi kanthi mardu mardowo mardikaning manah ngantos paripurno adicara pahargyan temanten ing ari siang puniki was ing gati Bapak Dr. Andes Haji Mujiono sekalian garwa Ibu Hajah Samsiti Ahli Madya Kebidanan Dukuh Ngambil-ambil RT Setunggal RW 3 Desa Kecamatan Nguter Kepareng Mahargyo Putra Siwinipun pun nami Dr. Imama Rasyada ingkang sampun kadhaupaken kalian putra kakung Bapak Sarno Ibu Sumarsi ingkang pidalem Bulusari RT 3 RW 6 Kelurahan Gayam Sukoharjo pun nomo Muhammad Faturrahman sarjana komputer Alhamdulillahirabbil alamin pikantuk tambahing berkah donga pangestu wilujeng pikantuk rahmat barokahipun Allah Subhanahu wa taala lampahing tata upacara akad nikah sampun kalampahan wonten ing ari piniji minggu pon surya pinilih sekawan likur September warsa 2023 antawis tabuh songo enjang langkung 23 menit wekdal Indonesia iring kilen wonten ing gedung Sasana Mulya Selogiri Wonogiri nut satataning agami ingkang rinasuk agami Islam sah miturut nagari kaserat wonten ing kantor urusan agama Kecamatan Selogiri Wonogiri para tamu sinedhan kakung putri sung pambagyo ingkang minulya kasuwun hanjenengi hanyekseni adicara pahargyan temanten ing ari siang puniki mugiya purwa madya wusana sembodo lulus raharjo kalis ing rubedo rahayu wilujeng boten wonten aro ingkang sampun paring pambiyantu awujud punapa kemawon mugiya dadosaken amal sae lan ibadah panjenengan sadaya insyaallah pikantuka leliru ganjaran pahala ingkang matikel-tikel saking Allah Subhanahu wa taala ingkang hamengku gati para keluarga para krido darma hang lenggono budi dayanipun manungsa kirang sampurno sinaosa tebih saderengipun sampun katoto kanthi temoto karantam karakit parandene maksih wonten ingkang karempit kalangkung anggen nampi nanggapi rawuhipun gung tamu minulya wonten kirang ing tanggap tangguh aruh gupuh suguh pangrengkuh caos papan palenggahan boten jumbuh kalian kahluran budi pangkat derajat yuswa panjenengan sadaya kirang ing bujo kromo kadang pramuladi sinuman nindakaken pakaryan luhur wonten kirang ing subo sito
sadaya kagerba nyuwun diagung pangaksama madyaning suka adicara pahargyan temanten ing ari siang puniki hambuk bilih sak mangke ndungkap paripurna ingkang hamengku gati para keluarga para gridha dharma tebih saking raos ing panundung nderekaken wilujeng kunduripun para tamu sinedhan kakung putri tansah kairing donga pamuji kunduripun saking gedung graha sasana mulya silogiri wonogiri dumugi dalemipun piyambak-piyambak manggiya rahayu wilujeng pinanggih kalian keluarga kanthi tentrem rahayu kula pribadi keluarga nderek mangayu bagya saha nderek mangayu bagya pemerintah desa Nguter lembaga-lembaga desa Nguter masyarakat desa Nguter keluarga ageng dinas kesehatan Kabupaten Sukoharjo keluarga ageng Ikatan Dokter Indonesia keluarga ageng Muhammadiyah keluarga ageng Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia keluarga ageng Masjid Besar Al-Furqon Desa Nguter para tamu sinedhan kakung putri ingkang kinurmatan kasuwun kaskecaken pinarak lenggah langkung prayogi ngantos paripurna adicara pahargyan temanten ing ari siang puniki kula tinanggenah wakil ingkang ngamengku gati para keluarga para among rawuh para warangkaning kridha dharma wonten anggen kula kirang matur kirang samukawisipun mawantu-wantu nyuwun lumunturing diagung pangaksami ing wasana cekap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur nuwun. Kaduk ruruh angkara prono kados samendang datan boten wonten ingkang karempit adoro pambagiar joyono saking pamurbawiahan bobo mujiono ingkang tinalang basa biripun bobo gandung Tony Hartono ahli madya biripun protam kagung miwah putri senedahan ingkang sajipun pahargian ingkang kapurbo teri kalingan wanci rahino dereng paripurno mila awit saking menika serupa nyuwun saking pamurbawiahan bobo mujiono sekalian ibu Samsiti kalau diragen ulijeng pelanggah kanthi suka miwah lilaning penggalih ngantos paripurna ning gati samangke ingkang sanjengipun kinarehang keping wedal titilaksana dicara candhakipun nunjuk foto baku kapurwakan saking Rama tuwin ibu kinasih saking pinenganten putri Dr. Imama Rasada dipun ingkang mulya bapa Mujiono tirasan ibu kinasih ibu Samsiti keparenga jumeneng saking papan palenggahan kinen hanjajari putra pinangantian sarimbit murwakani menggah laksitaning tilaksana adicara pamudutan gambar baku bergodo ingkang ngangga setunggal Dudiji sak sampunipun semanggi sak menjadipun bobo ibu kinasih saking Dr. Imama Rasada dipun bobo Mujiono terasan ibu Samsiti kalajengaken jadipun Romo ibu kinasih saking pinanganten kakung Muhammad Faturrahman sarjana komputer dipun bobo Sarno terasan ibu Sumarsi monggo ketang pisan kinasih baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia di kesempatan siang hari ini turut meriahkan suasana di ruang bahagia
untuk kedua mempelai. Kita sudah siap dari segenap justisi juga sederetan artis yang akan menghibur kita semuanya dalam nuansa penuh cinta tentunya. Waktu kami persilahkan kepada Flava Music Entertainment. Terima kasih Bapak Pambiwara untuk waktu dan tempatnya. Diucapkan selamat berbahagia untuk Mas Fatur dan juga Mbak Imama. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Bersama dengan VL Music siap menemani dan juga menghibur Bapak Ibu tamu dengan semuanya. Sungguh indah ceritamu, dunia terasa hampa bila kau tiada. Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi kau yang ku sayang. Demi kasih yang ku dambah selalu. Sayang, oh tiada seindah karismanya. Bila engkau tahu cinta itu suci. Oh, hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkaran yang selalu bisa membawa suka. Demi dia yang ku sayang. Demi kasih yang ku dambah selalu. Demi dia yang ku dambah selalu. Sayang. Ya baik, terima kasih Flava Music Entertainment. Satu buah lagu nuansa dengan penuh cinta di ruang bahagia di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Baiklah, setelah sejenak kita dengarkan nuansa cinta dari Flava Music Entertainment. Memasuki, melangkah untuk acara yang berikutnya, yaitu Tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sudirman. Baiklah, kepada beliau Bapak Ustadz Sudirman, waktu kami persilahkan.
Baik, sekali lagi ucapan terima kasih yang tidak terhingga mewakili Bapak Mucciono beserta keluarga atas kerawuhan kedatangan Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir di kesempatan siang hari ini, guna untuk memberikan doa-doa yang terbaik, doa yang tulus untuk kedua mempelai. Dan diharapkan beliau Bapak Sudirman setelah menyampaikan tausiah nanti untuk ngiras pantas menjadi pun Pak Sudirman, diharapkan untuk membawakan doa dan sekaligus untuk mengisi tausiah di kesempatan siang hari ini. Kepada beliau Bapak Ustadz Sudirman, wedal sopan diwarakatu sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ingkang kula mulyakaken Bapak Dr. Andes Mujiono sekalian ibu Boten kasupen saking kadang bebasan Bapak Sarno sekalian ibu wabil khusus ugi kagem temanten kekalih Mbak Dr. Imamah Rosada lan Mas Muhammad Faturrahman sarjana komputer lan ugi boten kasupen kagem sedaya ingkang rawuh para pinisepuh lan sedayanipun ingkang rawuh wonten pahargyan ingkang mulya menika. Mugi sedaya pikantuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken wabil khusus kagem temanten kekalih nyuwun pamanten Mbak Imamah kalian Mas Muhammad. Sakmenika sampun jam 10 langkung sedasa menit. Sampun kawatos kula mboten ngantos jam setunggal. Amarga kula sampun mangertosi bilih jenengan sampun ndedonga. Kawontenan siamakaten jenengan dunganipun, ya Allah, matahari telah terbit, segera tenggelamkanlah begitu. Namun jika matahari telah tenggelam nanti malam, barangkali Anda berdua akan berdoa, ya Allah, jangan kau terbitkan matahari, sehingga inginnya malam terus begitu. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini, kawula raos tersanjung dening Bapak Mujiono kawula supados matur temriki wabil khusus kagem temanten kekalih lan bilih wonten manfaatipun kagem sedaya ingkang rawuh kawula namun memuji dumateng Allah kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken wabil khusus kagem temanten kekalih bilih kula tangletaken dumateng Mas Muhammad Faturrahman. Napa teng gayam niku mboten wonten wong ayu kok ngantos jenengan teng uter. Soalipun Mbak Imamah bila kula tangletake. Napa teng uter mboten wonten wong ganteng kok jenengan adoh-adoh teng gayam. Sedaya kala wau tiyang nikah mboten krana ganteng lan ayunipun salah setunggalipun takdir Allah lan usaha panjenengan. Mula wonten ayat Allah dawuh wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhirih. Wonten ing ayat awal ayat wa min ayatihi lan setengah saking tondo keagunganipun Allah. Sehingga Mas Muhammad kalian Mbak Imamah krana Allah lan ugi ridho Bapak Ibu panjenengan saged nikah.
Sehingga menika kalau kedah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang rumiyin mboten kagungan raos remen. Ngertos-ngertos jenengan pun agem makaten kok saged raos remen. Niku bilih mboten krana keagunganipun Allah, mboten saged. Kanthi makaten estu kedah dipun syukuri. Sebab wonten pangandikan annikahu nisfuddin. Nikah menika pun separuh agama. Sehingga tinggal separuh perjalananipun. Krana nyuwun pangapunten bilih tiyang kala wau kagungan putra ning mboten proses nikah utawi sipun sebut wastanipun menika zina kalebet dosa besar. Sehingga panjenengan saged nikah makaten muji dumateng Allah. Mika panjenengan kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, zaman sampun tambah modern. Ning wonten tengah-tengah masyarakat sampun kathah ingkang risak institusi pernikahan utawi lembaga nikah. Bilih kita tingali wonten Al-Qur'an zamanipun Nabi Lut. Nalika Nabi Lut wonten dalem, malaikat sewanton mriku sampun mlebet wonten dalem. Sehingga garanipun Nabi Lut menika mboten tau adhumateng Allah paring sinyal kalian tangga tepalih. Nggih menika bilih wonten dalemipun wonten piantun ingkang ganteng. Kenapa kok makaten? Sebab umat Nabi Lut menika mboten kersa nikah. Mung senengane wong lanang seneng karo wong lanang, wong wadon seneng karo wong wadon. Sehingga kanthi makaten Nabi Lut lingsem. Akhiripun medal ngaturi dumateng umatipun, "He umatku, nikahno wong wadon-wadon becik kuwi, kalebet anakku." Napa kedadosanipun? Umat Nabi Lut boten kersa. Akhiripun umat Nabi Lut ingkang kakung sami kempal wonten mriku, sehingga malaikat dawuh kalian Nabi Lut, "Hei Lut, kelawan anakmu, sapa sing iman karo awakmu, lunga saka kene sadurunge fajar muncul." Saestu Nabi Lut akhiripun tindak medal saking kampungipun. Allah nakdiraken kalian malaikat kala wau dipun utus, sedaya kampung teng mriku dipun tenggelamaken dening Allah. Diratakan dengan tanah. Bilih tiyang ingkang mboten iman badhe nggalih. Napa hubunganipun nikah kalian tatan-tatan masyarakat? Napa hubunganipun tiyang kalau seneng wong lanang karo wong lanang, wong wadon karo wong wadon, kalian Allah balik tanah kalau wau tiyang dipun pendhep teng mriku. Bilih menika dipun gali secara akal, mboten pinanggih. Ning menika ketentuan Allah. Allah jamin bilih tiang kalau nikah badhe dipun pari kesaenan. Kati makaten muji syukur dumateng Allah kalebet ugi Bapak mujine sekeluarga kalian Bapak Sarno ingkang sabut ijab kabul makaten kala wau mugi-mugi estu putra kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para rawuh ingkang kula mulyakaken kagem Mbak Imamah kalian Mas Muhammad. Bukti makaten ingkang sak menika bukti ingkang modern, zaman ingkang sampun majeng makaten, kathah negara pun khawatir bilih umatipun badhe punah. Salah setunggalipun nggih menika negara Jepang. Tembrika kathah griya-griya kosong sebab bapak lan ibu pun sedo mboten wonten generasi ingkang lajengaken. Tenapa ingkang makaten? 30 tahun ingkang kepengker. Lumancep wonten manahipun generasi muda ingkang dipun galih mung karir, karir, karir. Sehingga tiang kalau kata ingkang berkarir, rumaosipun piyambak saged mandiri tanpa nikah mboten masalah. Sehingga kata griya kalau wau dipun bangun, ning piyambakipun sepuh, sehingga mboten kagungan putra, menika kalau ndadosaken negara Jepang khawatir bilih bangsa Jepang badhe punah. Sehingga kebijakan mereka ngantos tiang nikah kemawon dibiayai dening negara. Kita teng Indonesia mboten sah dibiayai pun mangkat piyambak-piyambak. Nah, para ingkang kula mulyakaken wangsul teng mriki, sehingga nikah menika penting sangat. Kanthi makaten kagem Mas Muhammad kalian Mbak Imamah wonten pinten-pinten perkawis ingkang kita gatosaken. Ingkang sepindah supados panjenengan mantepaken lan den lurusaken anggonipun nikah menika ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanti teng bukti akan menopo minimal kagem keluarga muslim
bilih nikah menika krana Allah Subhanahu wa taala, wonten rumah tangga dipun jejegaken reni kalih inggih menika salat sing nomor kalih qiraatul Quran. Menika syarat minimal kagem keluarga muslim. Sebab menapa? Bilih wonten keluarga muslim kok mboten dipun jejegaken salat, pikantuk ancaman Allah wonten ing neraka. Kanthi makaten Mas Muhammad panjenengan wajib supados salat menika mboten goyah wonten keluarga tegep dipun cempeng. Wonten sembulan hadis, masalakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Ahli neraka kala wau dipun tangleti, masalakakum fis saqar, ngapa sira kabeh kuwi mlebu neraka saqar? Qalu, padha jawab. Bentukipun jamak kathah tiyang teng neraka saqar kala wau paring jawaban, lam nakum minal musallin, kula mboten salat teng donya. Kata makatan sepindah malih, insyaallah Mas Muhammad Fathur Rahman kalian Mbak Imam Rasada, insyaallah jenengan saged jejakan ibadah salat. Ning ibadah salat kala wau mboten saged mandek piyambak utawi piyambakan mung salat tok mboten, dipun tambah sing nomor kali supados panjenengan bangun wonten ing keluarga kanthi akhlak ingkang sae. Wonten dawuh Nabi, mamin syai'in asqalu fi mizatil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tegesipun mboten wonten timbangan, mboten wonten sing ngebat-ngebati timbangan wonten yaumul akhir kagem wong iman kejaba akhlak ingkang sae. Sehingga Mas Muhammad kan Mbak Imamah, Mas Muhammad sanes malaikat dan bukan manusia sempurna, karena yang sempurna hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbak Imamah, Mas Muhammad bukan manusia yang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah. Bagaimanapun kita manusia banyak kekurangan, karena itu lengkapilah. Kalau ada kesalahan, karena itu maafkanlah. Maka dengan demikian akhlak itu sangat penting. Maka satu peristiwa akhlak ini, satu terhadap suami istri, yang kedua kepada orang tua. Maka satu peristiwa juriat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Barangkali Mas Muhammad sama Mbak Imamah sudah mendengar, mudah-mudahan jadi pengingat. Bagi jamaah yang belum, jadi pengingat. Dan yang sudah, supaya menjadi ingat lebih kuat lagi. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, ada satu peristiwa namanya juriat. Juriat itu adalah seorang yang ahli agama. Dia menjadi imam sholat, tokoh agama. Pada satu saat dia adalah berjalan-jalan ke masjid. Pulang lagi sering begitu masyarakat kagum. Namun satu saat ada orang yang tidak suka kepada Pak Juriat, maka dia menggodanya. Bahkan membuat sayembara, siapa yang bisa merusak karakter Pak Juriat akan mendapatkan hadiah. Apa yang terjadi? Maka ada orang yang mau MOU, membuat kesepakatan akan menghancurkan Pak Juriat. Bukan wanita cantik dan bukan orang yang kaya, tapi wanita biasa-biasa saja. Maka dia mendekati pada Pak Juriat, di mana tempat ibadahnya. Maka tempat ibadahnya ia tahu, maka dia membawa kambing dan menggembala kambing di samping tempat ibadah Pak Juriat. Setelah begitu, lama-lama kenal. Tetapi setelah kenal dan kenal dan kenal, akhirnya Pak Juriat setelah di tempat ibadah tidak segera pulang. Kadang bercakap-cakap dengan seorang wanita ini. Apa yang terjadi? Di situ wanita, maaf, itu adalah hamil. Ketika hamil, maka masyarakat kaget. Ya Nisa, ya hawa wanita, engkau hamil dengan siapa? Maka wanita itu mengaku, saya hamil dengan Pak Juriat. Apa yang terjadi? Masyarakat geger, masjidnya dirobohkan, dan Pak Juriat diseret di pengadilan. Setelah dalam pengadilan hampir diputuskan, maka Pak Juriat menyampaikan, ya Pak Hakim silahkan diputuskan, tapi mohon maaf, saya diberikan waktu supaya anak ini betul-betul lahir. Begitu akhirnya diputuskan oleh Pak Hakim, ditunggu kelahirannya. Setelah lahir, maka sang ibu dibawa di pengadilan bersama anaknya. Pak Juriat dipanggil. Di dalam pengadilan itu hampir diputuskan, maka Pak Juriat minta waktu. Ya Pak Hakim, silahkan diputuskan persoalan ini. Namun saya minta waktu untuk sholat dua rakaat. Apa yang terjadi? Maka diputuskanlah di situ. Sehingga Pak Juriat sholat dua rakaat. Allahu Akbar. Selesai sholat,
baru duduk di sidang pengadilan. Apa yang terjadi? Ketika sang ibu dipanggil dan anak pun dibawa. Dua hal peristiwa di dalam Islam bayi kecil yang bisa berbicara. Yang pertama yakni adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kedua peristiwa Pak Judet ini. Apa yang terjadi? Maka anak tersebut datang di situ dibawa oleh ibunya digendong. Kemudian Pak Judet di situ, hakim akan memutuskan, sang bayi mengucapkan, "Ya hakim, saya bukan anak Pak Judet, tetapi saya anak si Fulan." Gegerlah di tempat di situ. Maka apa yang terjadi? Setelah begitu Pak Judet, tempat ibadahnya dibangun biasa saja. Kemudian Pak Judet sowan kepada ibunya. "Ya ibu, mengapa peristiwa ini menimpaku?" Maka sang ibu menyampaikan, "Wahai Judet, ketika aku memanggilmu untuk membantu aku, kamu selalu cepat-cepat wudu dan sholat. Itu pertama. Kemudian yang kedua, aku panggil kamu supaya datang membantuku. Kamu cepat-cepat wudu dan kembali sholat. Sampai tiga kali kamu lakukan." Maka ibu mengucapkan, "Allahumma la tumithu hatta yuramu misa." Yang artinya, "Allahumma la tumithu, ya Allah jangan kau matikan Judet ini. Hatta yuramu misa, sehingga dia melihat mumisat." Mbak Imama atau Mas Muhammad, what is mumisat? Mumisat itu adalah wanita yang suka jual barang. Mbak Imama sudah tahu maksudnya jual barang? Jual barangnya adalah barang yang rahasia, yang itu hanya untuk suami. Nah, maka itulah doanya seorang ibu. Allahumma la tumitu hatta yuramu misat. Ya Allah, jangan kau matikan Judet ini sebelum bertemu dengan mumisat. Inilah salah satu bukti bahwa sebaik sholat Judet, Pak Judet tadi, tetapi dengan ibunya tidak berbakti, maka terjadilah seperti itu. Maka dengan demikian, yang pertama tegakkan sholat, dan yang kedua adalah bangun akhlak yang baik. Baik terhadap suamimu, terhadap istrimu, ataupun juga terhadap orang tua, dan lebih-lebih akhlak terhadap tetangga dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir. Ya Mas Muhammad dan Mbak Imama, bahwa nikah itu memang harus ada cinta. Maka di dalam Al-Quran terkait dengan taat pada Allah, itu pun juga dengan kalimat cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya artinya, qul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, sungguh kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Muhammad. Yuhbibkumullah, pasti Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha pengampun dan penuh kasih sayang. Berdasarkan ayat itu, maka berumah tangga pun butuh cinta, kepada Allah pun butuh cinta. Karena cinta itu adalah akan memperingan segalanya. Maka satu di antara tanda cinta, suka mengikuti. Maka kalau cinta pada Allah, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat dalam Islam, nikah itu hendaknya satu agama. Maka ketika suami mengajak sholat, sholatlah. Ketika istri mengajak sholat, sholatlah. Maka dan demikian, kalau nanti Mbak Imama ke kamar, Mas Muhammad mengikuti, itu berarti cinta. Mas Muhammad ke kamar, maka Mbak Imama mengikuti, itu cinta. Maka kalau tidak ada cinta, tidak akan bisa mengikuti. Kalau sudah begitu, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, akan tumbuh saling memaafkan. Maka dengan demikian, Mas Muhammad dan Mbak Imama, bangunlah cinta dalam rumah tangga. Insya Allah demikian, Allah akan menjamin kebahagiaan. Sebagai penutup, ada 7 golongan yang itu dijamin oleh Allah mendapatkan perlindungan. Dan tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di yaumil akhir. Ada 2 hal, yakni adalah rojulani tahabban, 2 orang yang saling mencintai filah karena Allah. Ijtama'an alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah. Jika ini adalah 2 pasang, itu diibaratkan sebagai suami istri. Jika Mas Muhammad dan Mbak Imama mencintai benar-benar karena Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan di yaumil akhir nanti. Maka dan demikian,
berkeluarga ini termasuk perilaku beragama. Maka Mas Muhammad, jika kau sentuh istrimu itu berpahala. Nyatanya apa? Ketika engkau menyentuh istri orang lain itu dosa. Maka banyak sentuhlah istrimu, kan begitu. Nah, kemudian terakhir di dalam hadis tersebut juga diungkapkan bahwa rajulun da'athu imra'atun, seorang laki-laki diajak oleh wanita, zata nasibin wa jamalin, dia sangat cantik rupawan. Waqala, dan mengucapkan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Yakni ada seorang laki-laki digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik, dan umumnya orang ketika digoda oleh wanita cantik dia itu adalah akan tergoda. Namun seorang laki-laki tadi karena sandarannya kepada Allah mengucapkan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka ketika itu tidak terjadi perzinaan, tidak menjadi penyelewengan rumah tangga. Mas Muhammad setia Mbak Imamah, Mbak Imamah juga setia pada Mas Muhammad. Maka dibukakan pintu surga dia melihat. Yakni Allah memberikan perlindungan, zillu, perlindungan, maka itu akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dan demikian Mbak Imamah dan Mas Muhammad, bahwa berumah tangga ini tidak semata-mata di dunia, sampai nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan Anda berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Segala kekurangan dari kami, saya pun hanya minta maaf. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendoakan teman-teman berdua. Berdasarkan hadis, disampaikan ketika ada teman-teman demikian, kemudian ada tamu datang, mengucapkan birifa'i wal banin, birifa'i wal banin. Kemudian manten tersebut karena pintar, kalau doakan saya jangan begitu. Nah gimana? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa artinya? Birifa'i wal banin artinya cepat kumpul dan banyak anak. Kemudian barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yakni semoga keberkahan terhadap pemantin tetap diberikan keberkahan dan dikumpulkan dalam kebaikan. Insyaallah nanti kita doa begitu. Untuk itu kita semua yang hadir, mari kita ucapkan bersama-sama, dan setelah itu nanti kami sampaikan doa, kami pimpin. Mudah-mudahan Bapak Ibu cukup mengamini, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adama wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta Ali karamallahu wajhahu wa Fatimah Zahra. Allahumma ij'alhuma min ibadikas salihin, min ibadikal mu'minin, min ibadikal muttaqin, min ibadikal muhsinin, min ibadikal taibin, min kulli dhanbin. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan terhadap pengantin dan tetapkan berkah untuknya, dan kumpulkanlah keduanya dalam keadaan yang baik. Ya Allah, jadikanlah keduanya termasuk hambamu yang beriman, hambamu yang bertakwa, hambamu yang soleh, hambamu yang baik, dan hambamu yang bertaubat dari segala dosanya, ya Allah. Allahumma azil alaihima rizqan halalan wasi'an minas samawati wal ard. Ya Allah, anugerahkan kepada keduanya rezeki yang banyak dari langit dan bumi, ya Allah. Allahumma azil alaihima sihatan batanian, wa aklian, wa ruhian, wa dinan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada keduanya kesehatan jasmani, rohani, jiwanya, dan agamanya, ya Allah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
makatan sangking kaulah sedaya kairanjun pampunten billahi taufik walidayah nasrun minallah wa fudhon qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia menjadi pun porotam kagung mipah putring kakalinggo murtane ngakrami begaten sabdo tomo ular-ular pengantin sebejari pun bopo Ustadz Sudirman Sampun paripurno kalajengaken menggah pandungo kagem atmojo penantian sarimbit agen pun kiyo melai beberayan enggal bukitan sehatut runtut sembutu kang jinongo pasuking kakak esti tatoso keluarga ingkang ayam tantrem keluarga sakinah mawadah warohmah amin Allahumma amin. Jadi pun para tamu kakung mewah putri sinedahan ganci laksitaning titi laksono adi soro candaipun duniji pamundutan gambar kawiwitan saking keluarga bapak ibu sarno keluarga pangombyong pisan sutresno. Baik yang nanti sudah kami panggil mohon untuk menyegarkan langkah menuju ke panggung pelaminan untuk melengkapi momen kebahagiaan berkenan untuk foto dan berikan doa kepada kedua mempelai keluarga Bapak Sarno dan keluarga Ibu Sumarsi keluarga Joyo di Kraman keluarga Joyo di Kraman keluarga Darmo Mulyono keluarga Joyo Sutomo warga Bapak Ibu Mbulusari, warga Bapak Ibu Wungusari, kemudian Bapak Ibu Sumadi. Baik, yang sudah kami panggil namanya untuk menyegerakan langkah menuju ke panggung pelaminan untuk memberikan doa restu segera berkenan untuk mengabadikan momen yang indah di kesempatan siang hari ini di Bingkai Indah, pernikahan kedua mempelai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sambil menemani untuk sesi foto, kita sudah siap dari segenap artis juga musisi dari Flava Music Entertainment dengan nada-nada penuh cinta tentunya. Ini dia Flava Music Entertainment. Kembali bersama kita di sini ada Flava Music yang mau menemani dan menghibur. Para tamu undangan yang hadir di acara pernikahan Kak Fatur dan Kak Imama ya. Satu lagu, pastinya kita bawakan lagu-lagu requestan dari kedua mempelai. Melihat tawamu mendengar senandungmu terlihat jelas di matamu warna-warna indahmu menatap langkahmu meratapi kisah hidupku terukis jelas bahwa hatimu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Sifatmu kan selalu rerekam ambisiku tepikan kilauku dari bunga yang layu saat kau di sisiku balindungnya ceria tegaskan bahwa kamu gak terindah yang pernah ku miliki. Sejak tatap wajahmu hangat peluk janjimu oh.
melembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Angat peluk janjimu, oh, belah rambut jarimu, sejak tetap wajahmu, oh, angat peluk janjimu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Ya, baiklah, untuk berikutnya kami panggil, terus kami undang untuk menyegah langkah menuju ke panggung pelaminan untuk berkenan berfoto dengan kedua mempelai. Keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo, kemudian keluarga besar Puskesmas Nguter, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah, dan SMA Muhammadiyah Sukoharjo. Jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Kecamatan Nguter, jajaran pengelola ADBS Ahmad Dahlan Boarding School Nguter Sukoharjo, kemudian jajaran pengurus harian dan relawan Masjid Besar Al Furqon Nguter Sukoharjo Makmur. Baik, yang sudah kami panggil namanya untuk menyegerakan langkah menuju ke panggung pelaminan untuk melengkapi momen kebahagiaan kedua mempelai untuk berkenan berfoto sekaligus untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Kembali bersama Flava Music Entertainment. Kembali dihadirkan teman-teman bertemakan cinta, tentunya spesial untuk kedua mempelai yang berbahagia beserta keluarga dan juga untuk bapak ibu tamu undangan semuanya. Sugeng dahar, selamat menikmati hidangan-hidangan istimewa tentunya yang sudah tersaji di siang hari ini bersama dengan Flava Music Entertainment. Perahu kertasku kan melaju membawa surat cinta bagimu, kata-kata yang sedikit kilat tapi ini adanya. Perahu kertas mengingatkanku betapa ajaib hidup ini, mencari-cari tambatan hati. Kau sahabatku sendiri, hidupkan lagi mimpi-mimpi
cita-cita yang lama ku pendam sendiri. Berdua ku bisa percaya, ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia. Dan kau ada di antara miliaran manusia, dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Satu tembang spesial tentunya untuk kedua mempelai berbahagia. Bersama dengan Flava Music Entertainment di siang yang berbahagia ini. Sambil menemani dan juga menghibur Bapak Ibu tamu undangan semuanya, mengambil gambar spesial bersama dengan kedua mempelai. Saat bahagiaku duduk berdua denganmu, hanyalah bersamamu. Mungkin aku terlanjur tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu jadi milikku, ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutku, dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu seribu jalan pun ku nanti bila berdua dengan dirimu, melangkah bersamamu. Ku yakin
tak ada satupun yang mampu berubah rasa untukmu. Ku ingin engkau selalu tuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutku. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Mungkin aku tak sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin engkau selalu. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutku. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku selalu. Iya, luar biasa. Flava Music Entertainment turut meriahkan suasana di ruang bahagia di kesempatan siang hari ini, dan tentunya sambil menemani bapak ibu tamu undangan yang kiranya sudah menikmati hidangan dan juga berfoto, berkenan untuk berfoto dengan kedua mempelai yang tentunya sudah kami panggil namanya untuk menyekali langkah menuju ke panggung pelaminan ya. Baik, untuk berikutnya turut kami undang teman-teman dari alumni Universitas Jember ya. Baik, dan berikutnya teman-teman alumni SMA Negeri 3 Surakarta, kemudian teman-teman alumni SMP Negeri 1 Sukoharjo, dan semua bapak ibu among tamu yang tentu yang bertugas untuk among rawuh di kesempatan siang hari ini, sedoyo panjang kuyong gati ya, tidak bisa kami sebut satu persatu yang sedang bertugas tentunya, mohon. Satu lagu rekasan dari kedua mempelai, maksudnya dari Kak Waktu dan Kak Imama ya. Dari surga. Kali ini ada satu tebang spesial yang sudah direquest oleh keluarga, tentunya dihadirkan spesial untuk kedua mempelai, Mas Fatur dan juga Mbak Imama, bersama dengan Flava Music Entertainment. Thank you.
sahar launai sipla sama winta asna baho lotati kilar tinaske kelekmo kala atil matak fi masa launai sipla sama winta asna baho loto dikilar tinaskan geleko abdahia wapsala ansyuru wahala kala zainuddin yatiro abmahaba masa launa isi plus sama winta. Baik, untuk berikutnya kami undang kepada Bapak Kepala Desa Bapak Gandung Tony Hartono Ahli Madya ya, untuk melengkapi momen kebahagiaan berfoto dengan kedua mempelai. Berkenan untuk berfoto dengan kedua mempelai. Terima kasih. Dan tidak lupa kepada seluruh tamu undangan yang berkenan mau berfoto dengan kedua mempelai, kami persilahkan ya, dari keluarga besar Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti. Kepada seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, untuk berkenan berfoto sekaligus memberikan ucapan kepada kedua mempelai, kami persilakan. Sudah di request oleh keluarga, spesial dihadirkan untuk kedua mempelai berbahagia. Tentunya masih setia bersama dengan Flava Music Entertainment di siang yang berbahagia ini, sambil mengiringi Bapak Ibu tamu undangan semuanya, mengucapkan doa dan restu tentunya untuk kedua mempelai, dan juga menemani Bapak Ibu tamu undangan semuanya mengambil gambar spesial bersama dengan kedua mempelai, bersama dengan Flava Music Entertainment.
Tes. Lagu ini ku persembahkan untuk Bu Imama dan Mas Fahrudin. Request dari Bu Imama. Semoga berbahagia. Sakinah mawadah warohmah. Amin. Kita sudah menghadirkan satu tembang spesial tentunya untuk kedua mempelai berbahagia. From This Moment sudah dihadirkan. Ada lagi tadi dari keluarga yang ingin menghadirkan lagu lagi bersama dengan kita di sini. Silakan, monggo. Betapa ku sangat mencintaimu. Kau
akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Terima kasih Mas. Video yang sangat perampung. Gak kagem para among tamu, mbok bilih menawi sekalian-sekalian kedangon kanthi sesarengan kemawon. Monggo among tamu ibu-ibu sedaya kalajeng mangke bapak-bapak sedaya supados langkung rancak langkung cepet mengkaten. Monggo. Apa lagi? Ngapal coba. Kembali lagi balik dari sini ada VL Music yang bakal selalu mau menghibur di acara pernikahan Kapang Turgung di mana ya. Kita masih di lagu-lagu requestan dari kedua mempelai. Ada satu lagu dari Andre and the Backbone dengan lagu Sempurna. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan duku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu sempurna. Saat diriku lemah dan terjatuh, kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku,
kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku, oh sayangku kau begitu, oh sayangku kau begitu. Sempurna, sempurna. Setia bersama dengan Flava Music Entertainment di siang hari ini, di siang yang berbahagia, masih sambil menemani dan juga menghibur Bapak Ibu tamu dengan semuanya yang mengambil gambar spesial bersama dengan kedua mempelai. Kembali hadir lagu-lagu cinta bersama dengan Flava Music Entertainment. And promises, how to be brave, how can I love when I'm afraid to fall, but watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer, I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. And all along I believe I would find you. Time has broke your heart to me, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. One
stay waiting for you. Darling, don't be afraid, I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. All along I believe I would find you. Time has broke your heart to me. I have loved you for a thousand years. Love you for a thousand more. Tidak terasa sudah sampailah di penghujung acara pahargian resepsi yang digelar oleh beliau Bapak Mujiono beserta Ibu Samsiti bertempat di Gedung Geraha Sasono Mulyo Kabupaten Wonogiri, pernikahan Ananda Dr. Imama Rasada dan Ananda Muhammad Faturrahman Eskom yang merupakan putra tercinta dari Bapak Sarno beserta Ibu Sumarsi yang berlampatkan di Bulusari Gayam Sukoharjo Makmur. Seluruh rangkaian prosesi akad nikah dan pahargian resepsi di siang hari ini tentunya atas dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan untuk hadir menyaksikan bersatunya dua insan manusia dalam ikatan suci pernikahan. Ucapan terima kasih kepada seluruh vendor Venue Graha Sasono Mulyo Kabupaten Wonogiri, kemudian Yanti Luan Katering Flava Music Entertainment Solo, Mitra Nada Audio Sound System Sanis Photographer, dan saya Kak Aros MC berserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri apabila dalam kami bawakan rangkaian prosesi bahagia resepsi di kesempatan siang hari ini tentunya ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanmu yang kelam, dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan menanganku, membuatku tak lupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau
tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayangmu kasih seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi dari kehidupan yang semu dan melenakanku membuatku terlupa akan segalanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar dari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Tersisa satu lagu terakhir bersama dengan Flava Music Entertainment. Sekali lagi diucapkan selamat berbahagia untuk Mas Fatur dan juga Mbak Imama. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu tamu undangan semuanya yang sudah berkenan hadir menghantarkan doa dan restu untuk kedua mempelai yang berbahagia. Satu lagu terakhir bersama Flava Music Entertainment. Suara bagai embun pagi yang menyentuh rambutan. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara seindah lebayang senja.
waktu dari Mama Nora kepada kita untuk mengisi hiburan yang ada di acara pernikahan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.